Oke, pada hari ini kita akan bawa kamu berjalan-jalan ke sekitar pusat Bandar Lada tuh. Apa yang kamu dapat sekarang ini merupakan Double Bay, merupakan pusat orang bilang beli belah yang paling populer di Lada tuh lah orang bilang kan. Jadi mari kita ditinjau, kita jalan lagi. Oke, geng, apa yang uniknya di Sabani inilah kedai-kedai lamanya masih lagi ada di setiap orang bilang pekan-pekan berdepan-depan di sekitar Sabah ini kan, geng. Ini mari kita tinjau dan tinjau lagi lah. Nampaknya macam ada kesibukan berada di sana tuh. Apa yang kita tunggu? Mari kita tunggu apa yang berlaku sebenarnya. Oke, sekarang ini kita berada di kawasan pasar. Rupanya yang bikin sibuk tuh rupanya pasar-pasar tuh pula kan. Tapi apapun mari kita tinggal lagi. Kawasan ini memang kawasan pasar lah. Nah, seperti tadi dia bilang ramai orang tuh kan. Jadi inilah ada orang berjalan. Jadi memang ramai lah kawasan Lada tuh ini. Yang pentingnya inilah Lada tuh kan. Oke, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan, rekan-rekan semua. Oke, Lada tuh ini sebenarnya bukannya kecil tapi besar tau. Kau tinggal tuh. Oke, Bala ini merupakan tempat orang cari makan, orang makan macam tempat-tempat lain juga ada bakar-bakar, ada ayam. Tapi aku unik sini, sayap ayam dia di sini gini. Inilah sayap ayam Lada tuh style. Dia main cucuk macam cucuk sate gini. Oke. Oh, baiklah kita air lawatan kita di sini. Apapun Lada tuh ini bukan yang kecil, besar. Ada lagi pada-pada yang lain terdapat di kawasan sini. Jadi apapun, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.